Saya sempat dengar bahwa kamu itu Ratu Cengkok. Ya, setuju. Memang cengkoknya luar biasa ya. Sebetulnya sudah beberapa kali di selama dari awal penampilan atau dari acara ini ditayangkan, bahwa saya selalu mengatakan bahwa kita harus selalu sebagai penyanyi itu harus bisa menyanyi di luar zona nyaman kita. Nah, kemarin saya sempat mengikuti juga, saya sempat lihat kamu nyanyi yang lagu Beat kan, kalau nggak salah kemarin ya, lagu baju kuning gitu, yes, kan, ya ada salsa gitu. Kamu tampil dengan baik gitu, kamu tampil dengan baik. Tapi ketika sekarang kamu nyanyi lagu ini, saya agak menyayangkan gitu, karena kamu harusnya bisa lebih meningkatkan lagi gitu ya, meningkatkan lagi kapasitas kamu gitu ya, karena menurut saya kalau kamu nggak kompak, kompak dong, gimana? Kalau jadi bintang itu harus lebih berwarna, mesti bisa lebih mengeksplor semua lagi gitu. Ketika kamu balik lagi ke sini gitu, cara bernyanyi kamu, metode nyanyi kamu seperti ini, kalau kamu begini terus, pastinya suatu waktu, suatu saat mungkin saya, terutama saya, akan merasa bosan kalau terus dengan ada cekok nih, ada juga kita mau teh udah lebih dari kita semua ya, bisa biarkan kehidupannya udah jauh lebih dulu akan merasa bosan. Iya, maksudnya itu. Jadi sebetulnya secara keseluruhan kamu tampil malam hari ini baik gitu. Cuma yang saya harapkan, yang saya inginkan, kamu lebih berwarna lagi dalam mengeksplor kemampuan kamu. Karena saya yakin kamu bisa sebetulnya gitu. Jadi kalau kamu naik lagi, dipromosikan lagi. Saya berharap kamu bisa mengeluarkan lagi semua kemampuan kamu dengan warna-warna yang lebih berbeda lagi, sehingga membuat kita semua takjub gitu. Akan selanjutnya tenang, SMS akan banyak tentu. Jangan sampai seperti itu. Jangan, nggak boleh seperti itu. Nah, ya Allah. Iya, jangan dong, nggak boleh. Harus benar-benar menjadi bintang di atas segala bintang. Okay. Hasil dan cara dan gaya kamu yang memang hebat. Oke, terima kasih. Sama-sama.